Assalamualaikum. Di sini satu tutorial. Tutorial bagaimana untuk shorten link dan memberikan link tu nama yang bermakna. Pertama sekali pastikan kita dah copy link yang kita nak shorten tu. Lepas tu masuk ke Chrome. Okey, dan tekan gg.gg, dah ada URL shortener tu. Okey. Dia akan masuk sini. Okey, just paste je yang kita copy tadi. Okey, lepas tu klik dekat customize link. Dia akan keluar macam ni. Type lah contoh kehadiran PDPR, contoh kehadiran IF PDPR contoh. Okey. Dan shorten link. Okey, dia dah keluar link yang dah shorten. Dan kalau perasan kat sini dia ada, boleh ambil QR code juga. Okey. So yang ni ni just klik lama-lama, select all ke, terus copy dan boleh paste ke Telegram ke WhatsApp ke. Dah siap. Okey, sekian saja tutorial ringkas berkaitan dengan shorten link menggunakan gg.gg. Terima kasih.